Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Telogo Tirto. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua ke salah satu tempat berjoging dan bersantai di pinggiran kota Medan. Tempat ini mempunyai julukan The Singapore of Medan. Apakah sama seperti di Singapura atau hanya sekedar slogan saja? Yuk kita cek teman-teman, ikuti perjalanan kami terus ya. Perjalanan kita mulai dari Jalan T. Amir Hamzah, tepatnya di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.00. Langit lumayan cerah dan matahari masih terik bersinar. Beberapa hari terakhir ini cuaca di Medan sangat panas sekali, bahkan sampai 34 derajat Celcius. Ini adalah Monumen Tugu Adipura, tepatnya di Jalan T. Amir Hamzah, Kelurahan Seagul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Kita ambil jalan yang lurus ya teman-teman, ke kanan juga bisa masuk di Jalan Adam Malik. Lokasi ini sangat rawan sekali macet. Di sini ini sumber kemacetannya di lampu merah Simpang Glugur. Dari Simpang Glugur tadi kita ambil kanan masuk di Jalan Putri Hijau. Nah teman-teman, kalau ini adalah perlintasan kereta api atau rel kereta api yang sebenarnya juga lagi dibangun. Kapan-kapan kita juga ambil video dan kita review ya. Kalau ini adalah Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Baik teman-teman, video kita singkat ya. Saat ini kita sudah sampai di Jalan Pancing, tepatnya di depan Universitas Negeri Medan atau UNIMED. Oke, kita lanjut terus perjalanannya. Saat ini kita melintasi sebuah jembatan yang di bawahnya adalah tol, dan gapura tempat yang kita tuju sudah kelihatan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Nama dari tempat ini adalah Citraland Gama City, The Singapore of Medan. Sebuah kota mandiri yang mengintegrasikan dengan hunian eksklusif serta pusat perkotaan modern seperti mall, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Tempat ini dibangun dan dikembangkan oleh Ciputra Group. Baik teman-teman, ayo kita coba keliling dan melihat-lihat bagaimana kondisi di kota modern ini. Tempat ini berada di Kecamatan Percut Setuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Entahlah, sebenarnya tempat ini masuk di Kabupaten Deli Serdang atau Kota Medan ya. Aduh, mohon maaf teman-teman, kami tidak bisa masuk ke area komplek perumahan karena tidak diizinkan masuk. Jadi kita melihat-lihat sekitar sini saja ya. Sebelum jogging, ayo kita coba berkeliling dulu ke sudut-sudut di tempat ini. Jadi Citraland Gama City ini yang dijuluki The Singapore of Medan ini adalah sebuah komplek perumahan elit. Di beberapa titik disediakan sebuah halte untuk menunggu.
Ada juga beberapa titik tempat-tempat untuk berselfie, juga berfoto-foto. Di area trotoar di jalan-jalan komplek perumahan ini bisa digunakan untuk berjoging, juga berjalan santai di sore hari ataupun pagi hari. Lokasi ini sangat luas sekali, teman-teman. Di sini nanti juga akan dibangun mall, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Baik, teman-teman, kita coba lihat di area lain ya. Saat ini di sini kira-kira pukul 17.00, teman-teman. Dan di sini terlihat masih sepi, tidak banyak yang melakukan jogging. Baik, teman-teman, kita jogging berolahraga sambil menikmati pemandangan dan melihat-lihat spot untuk berfoto di lokasi perumahan elit Citraland Gamma City in the Singapore of Medan. Olahraga juga sangat penting, teman-teman, untuk kesehatan tubuh kita. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Apakah sudah mirip di Singapura? Coba komen di bawah ya. Baik, teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.